Ya, kita awali berita pertama hari ini dari dampak hujan deras yang terus terjadi di sekitar Jabodetabek. Di mana pada Senin malam, pintu air Manggarai sempat berstatus siaga 3. Namun saat ini sudah mulai berangsur-angsur turun. Ya, ketinggian air di pintu air Manggarai pada Senin pagi dini hari berada di angka 760 cm. Ini masuk dalam kategori siaga 3, namun pada Senin pagi hingga siang hari ini ketinggian air terus turun ke angka 730 cm. Selain tingginya intensitas hujan, baik di sekitar Bogor maupun sekitar Jakarta, arus air juga terhambat karena banyaknya tumpukan sampah. Yang seperti Anda lihat ini adalah tumpukan sampah tepat di pintu air Manggarai. Langganan menggunung kalau sudah hujan gede gitu ya. Nah, ini memang yang menjadi perhatian juga ya Carlos dan pemirsa, kalau setiap hari kita melihat bahwa jika musim hujan sudah tiba, kemudian patokannya adalah pintu air Manggarai. Dan di sini kemudian banyak sekali sampah-sampah yang terbawa. Ini selalu kita perbincangkan, El. Di situ ada kasur, ada kulkas ditemukan gitu di sini. Ya. Tapi memang ini bisa menjadi sebuah apa ya? Bukan patokan, tapi bagaimana caranya sebenarnya jangan hanya di pintu Manggarai saja yang setiap kali memasuki musim hujan kemudian diangkut, ini tidak menyelesaikan masalah. Betul. Kemudian untuk masalah sampah yang menumpuk dan banjir ini memang harus ada solusinya, yang apakah memang dari ini hulu ke hilir ini harus diperbaiki atau seperti apa sebenarnya, dan masyarakat juga taat tadi, taat untuk buang sampah lah pada tempatnya yang jangan fungsikan sungai sebagai tempat membuang sampah. Betul.